2 hari saya buat di sini. Penat bang. Bayangkan saya start daripada 7 pagi sampai 12 malam, esok tu sambung lagi sampai 12 malam. Tolak pergi semua cuma dapat untung dalam RM76 je. Hari pertama saya drive, saya uji RM3.50. Selepas ditolak dengan duit sewa dengan duit minyak. Hari kedua okey lah sikit sebab ada customer warga Perancis minta saya bawa dia pergi KLA. Itulah yang untungkan saya pun dan dapat bagi balik keuntungan kepada saya. Kalau ditanya betul-betul memang penat lah. Penat dengan jam, penat nak dapat penumpang, memang penat. Seriously, kerja bawa taksi ni memang penat. Ada setengah kawasan tu saya masuk, orang pandang je, driver lain pandang je. Saya tak tahu kenapa, rupa-rupanya kawasan tu kawasan berpuak-puak. Rezeki saya baiklah itu, sebab tak kena halau. Kalau ikut driver taksi lain, diorang dah lama dah kena halau. Cuma saya hari tu diorang perli je. Jadi saya dapatlah ambil customer 4 orang, satu kepala RM2.50 tanpa gunakan meter. Satu trip je. Lepas tu saya tak berani pergi tempat tu, takut jadi pembukaan sebab dia orang nak tengok kereta pun dah lain dah. Ada setengah kawasan tu, ada setengah orang lah yang tahan saya, dia akan tanya, bang, kawasan ni pergi tak bang? Dah 4-5 taksi saya tahan, tak nak pergi. Ini saya ambil. Mungkin tempat tu ada masalah aku untuk pengguna taksi, tak pun disebabkan jam. Jadi macam tak berbaloi untuk hantar. Sebab waktu saya ambil customer dekat Cokit ni lebih kurang tengah hari lah, dalam pukul 1 macam tu. Jadi mungkin lah sebab salah satu punca kenapa orang malas naik taksi ni, sebab pemandu taksi memilih. Nak salahkan pemandu taksi pun tak boleh juga, sebab bila hantar nak balik tu tak ada customer, dah lah jam. Dapat pun taklah banyak sangat, minyak pun habis. Macam saya hari pertama saya habis RM30 je minyak, hari kedua RM50. Banyaklah perbezaan tu. Susah cari makan dengan kerja taksi ni. Jadi saya tak pelik lah kalau ada setengah pemandu taksi tu dia tak gunakan meter. Contoh macam saya bagi tahu tadi lah, waktu saya bersidai tunggu kan dekat Setu Timur. Lepas tu saya sembang lah dengan brother taksi seorang ni. Dia cakap kalau nak duit lebih kena rajin lah, tapi jangan guna meter, dia cakap kat saya. Dia cakap kita penuhkan taksi dalam 4 orang, satu kepala kita ambil RM2.50. Jadi dapatlah satu trip tu dalam RM10. Jarak tu pun dalam tak sampai 3km pun tempat hantar tu. Jadi berbaloi lah kalau kita ambil seorang, paling busuk pun kita akan dapat dalam RM4. Itu pun saya kena paksa lah. Memang saya kena paksa. Saya sendiri saya terpaksa ikut lah, tak gunakan meter tu sebab itu cadangan dia orang. Takkan saya nak ambil seorang je kan, sebab dia orang punya style yang apa, yang punya dia orang punya trend kat situ. 4-5 taksi saya tengok, memang dia orang akan pastikan satu kereta, satu taksi tu betul-betul penuh 4 orang baru dia orang jalan. Jadi saya yang taksi kelima, yang taksi kelima beratur dekat situ pun akan terpaksa guna cara yang sama lah. Kalau saya tak ikut kan, dia orang tengok saya pelik pula. Sebab sebelum tu dia dah pilih saya dah. Dia orang hari ni macam tak masuk ya, tak masuk sebab ada driver baru. Kan dia orang cakap kalau sebelum ni taksi tak banyak, sekarang taksi dah banyak. Jadi kita kena pandai-pandai ni lah, kena paham-paham ni yang apa dia orang cakap tu. Macam kat KLCC, saya pasang tau lepas saya hantar satu foreigner dekat hotel dekat KLCC. Depan KLCC tu banyak taksi. Yang herannya, still ada orang yang tahan saya. Saya tak boleh masuk situ sebenarnya, saya cuma boleh hantar je. Saya tak boleh masuk waktu sebab situ ada persatuan. Jadi saya cubalah tanya dengan orang kan. Dia orang cakap situ tak gunakan meter, sebab tu orang tak nak naik taksi. Itulah salah satu punca dia kan, kenapa orang tak nak naik taksi, sebab tak gunakan meter. Nak salahkan pemandu pun, macam saya kata tadi lah, sewa dah RM50, minyak kereta lagi. Kan nak dapat customer kadang-kadang 2 jam, 3 jam tu pun kadang tak dapat juga. Tengok keadaan lah. Kadang bila dah, saya pernah pergi juga dekat bus stop,
saya tanya penumpang, teksi bang, teksi kak kan. Dia orang cakap tak apalah, dia orang tak naik teksi. Rupanya dia orang tunggu Uber dengan Grab car. Patutlah berbulu lah Uber dengan apa, pemandu teksi dengan Uber dan Grab car. Dia orang dah sapu pemandu teksi punya pendapatan.